أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله فتعالى الله عما يشركون فلما maka tatkala atahuma waladan, Allah datangkan keduanya, Allah berikan maksudnya Nabi Adam dan Hawa waladan, akan anak solehan yang soleh. Ja'ala, maka keduanya menjadikan lahu bagi Allah syuraka'a, akan sekutu. Wafi kiraatin, pada satu kiraat bi kasri sini dengan kasrah sin, wa tanwin dan tanwin, ay syarikan, artinya syarikat. Ini ay syarikan bukan tafsiran bi kasri sin wa tanwin, bukan ya. Ini syarikat ini ya, penjelasan daripada syuraka. Syuraka itu jamak mufradnya syarikun. Ai syarikan tafsiran syuraka ya gitu. Nah, bikasrisin dan kasrisin dan tanwin. Jadi apa? Syirkan. Gitu. Bacanya syirkan. Ini agak saru nih, jadi ayat syarikat seperti tafsiran dikasih di sini watan ini ditandain tuh. Jadi bukan penafsiran itu, bukan tuh. Jadi ada yang baca ya, bacanya itu ya syirkan, ja'ala lahu syirkan. Jadi ada yang baca begitu. Ya. Pada satu kiraat. Itu kiraatnya Nafi, Syu'bah dan Abi Ja'far. Bacanya syirkan. Dia itu masdar tapi maknanya isim fa'il. Ya, masdar tapi maknanya isim fa'il. Jadi syirkan itu maknanya isim fa'il. Masdar maknanya isim fa'il. Kalau ini kan ada ketahuan syuraka itu jamak mufradnya syarikun, itu ketahuan tuh mah. Ya sifat itu ketahuan. Nah, kalau syirkan itu kan masdar. Bagaimana supaya jadi sifat, menjadi sifat? Nah, berarti dia masdar dengan makna isim fa'il. Nah, itu satu bacaan tuh. Bacaannya Imam Nafi, Imam Syu'bah dan Abi Ja'far. Fima atahuma, pada apa yang ya, ia datangkan kepada keduanya. Bitasmiyatihi, ya, pada apa yang ia datangkan keduanya, ia berikan kepada kedua, apa ia berikan akan kepada keduanya, bitasmiyatihi, dengan menamakannya anaknya itu Abdul Harisi, Abdul Haris, ya, Abdul Haris, ya. Jadi enggak bagus namanya Abdul Haris, ya. Ya. Karena Haris itu ya, riwayat dari Ibnu Abbas, Haris itu nama setan di langit. Ya. Jadi Haris itu nama setan. Jadi jangan namain Abdul Haris, jangan.
Kalau bisa yang ada hadis-hadisnya jangan lah ya. Ya. Karena dia haris itu adalah nama setan di langit. Maka dikatakan wala yambaghi ayyakuna, dan tidak seyoginya bahwa adalah ya abdan itu hamba illa lillahi, kecuali ya, dan tidak seyoginya itu hamba kecuali milik Allah. Tapi ini Abdul Haris bitasmiyatihi Abdul Haris, ya, Abdul Haris ini Abdul Haris ya, karena jadi maf'ul ya. Oh, itu berarti kan ada milik Allah, selain Allah ini, selain Allah. Hamba Haris berarti. Enggak boleh. Walaysa bi isyrakin fil ubudiyati li ya li ismati Adama. Bukanlah pensyarikatan pada ya itu kata-kata tadi dah. Ya. Syuraka itu ya. Maka menjadikan keduanya tatkala Allah berikan kepada keduanya anak yang soleh, maka keduanya Nabi Adam dan Hawa menjadikan bagi Allah syuraka. Nah, syuraka di situ ya laisa bi isyrakin, bukan syarikat ya, dalam ubudiyah. Karena apa? Bukan syirik dalam kehambaan, bukan dalam ubudiyah, bukan. Kenapa? Di ismati Adama, karena maksumnya Nabi Adam. Nabi itu semuanya adalah maksum. Wa ruwa samuratu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan telah meriwayatkan oleh Samurah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata lama waladat hawa'u tofa biha iblisu, tatkala melahirkan oleh Hawa, Siti Hawa, maka tawaf di Siti Hawa oleh iblis. Jadi tawaf mengelilingin Hawa, mengelilingin Hawa. Tatkala lahir Hawa dikelilingin nama iblis, masya Allah. Diapin tuh dia, diawasi nama iblis. Wa kana la ya'ishu la waladun, dan adalah tidaklah hidup bagi Nabi, bagi Hawa oleh anak. Jadi setiap lahir Hawa mati anaknya. Faqala, lalu lahir yang ini. Lalu berkata ya sammihi, iblis ngomong sammihi, namakan olehmu Hawa akan dia yang lahir itu Abdul Haris. Ya. Mafulsani Abdul Haris sama dengan tadi. Namakan dia Hawa ya Abdul Haris. Jadi kita namanya jangan sembarangan kalau nama-nama nih. Ya. Nanya dulu nih, kita nanya sama ulama. Nanya orang sekarang namanya panjang, jangan panjang-panjang ya, namanya panjang banget, beloknya susah ya. Belok ya, mobil kalau kepanjangan belakangnya beloknya susah kan ya, jangan panjang-panjang namanya, paling panjang mah 3 lah, paling panjang mah udah segitu aja. Jangan panjang-panjang. Ini nanya sama ulama gimana nih? Bagus apa enggak ini? Fa kana dzalika min wahyi syaitani. Perhatian. Fa innahu ya'ishu, maka sesungguhnya dia itu hidup. Ya, dinamain itu sama iblis, yang namain iblis. Ya. Berarti kalau yang namain iblis sesuai dengan keinginan iblis. Kalau yang namain kiai sesuai dengan kiainya.
dengan kiai. Guru yang namain, orang guru namain. Masya Allah. Saya sering memberi nama orang dari sebelum nikah. Dari sebelum nikah itu udah orang banyak, banyak tuh, bukan satu dua, banyak orang minta dikasih, anaknya dikasih nama. Kata saya aja belum nggak nikah, mau kasih nama orang. Banyak itu, masya Allah. Iya. Ini santri banyak nih, teman-teman saya ini yang namanya dari saya banyak nih. Ya, hidup dari nama-nama iblis. Ya, yang namain iblis. Fasammathu fa'asha. Ya, lalu Hawa menamakan anaknya fa'asha, lalu hidup anak itu. Ya, tapi yang namain iblis, wah. Fakana zalika, maka ada demikian itu min wahyi syaitani, dari wahyu setan. Wa amrin, dari perintah setan, dari dan perintahnya. Ini enggak bagus ya. Rawahul Hakim, menerangkan dia oleh Imam Hakim. Waqala, beliau berkata sahihun, hadisnya sahih. Wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi ya. Waqala, kata Imam Tirmidzi, hasan gharibun, hadisnya hasan gharib. Fata'alallahu amma yusyrikun, maha suci Allah Ta'ala dari apa yang mereka sekutukan. Nah, perhati ini. Ai ahlu Makkah bihi minal asnami. Artinya ahli Mekah, penduduk Mekah yang mereka sekutukan ya. Dengannya minal asnami, daripada berhala-berhala yang mereka menyembah ya, berhala-berhala tuh di ahlu Mekah. Ya kan, kalau di pinggir-pinggir Ka'bah itu ya berhala itu ya. Wal jumlah tu, nih berarti ini musababatun, jumlahnya itu adalah musababah. Jumlah mana? Jumlah fata'alallahu amma yusyrikun, itu musababah. Iya. Dari apa? Dari yang pertama tu, huwallazi khalaqakum ya. Tuh. Yang awal ayat 189. Wallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Jadi dia itu diatopin. Atopnya itu pakai fa. Jadi kalau atop fa itu pakai fa. Jumlah yang pertama itu namanya sabab. Yang pertama ya. Nah, uti tadi. Huwa wallazi khalaqakum. Nah, itu namanya sebab. Nah, jumlah yang kedua, yang kedua ya, fata'alallah, itu namanya musabab. Ya. Jadi, dialah yang telah menciptakan kamu. Nah, maha suci Allah Ta'ala dari apa yang mereka sekutukan. Maka oleh karena itu, ya, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Jadi, ya, jumlah pertama namanya sebab, jumlah kedua namanya musabab. Seperti apa? Ra'ul hilala fasomu. Ini pakai fa. Atopnya pakai sa, pakai fa. Mereka melihatnya hilal. Ya. Lalu mereka puasa. Mereka melihat hilal, lalu mereka puasa. Lalu mereka puasa. Itu atap tuh. Mereka melihat hilal, lalu mereka puasa. Jadi ini sama ini begini. Dialah Allah yang menciptakan kamu. Lalu ya, maha suci Allah Ta'ala dari apa yang mereka sekutui. Kayak begitu.
maka maha suci Allah Ta'ala dari apa yang mereka sekutukan. Iya. Jadi atfun ala khalaqakum. Itu atop atas lafaz khalaqakum. Jadi fata'alallah fanya fa atop atas lafaz khalaqakum. Huwallazi khalaqakum. Wa ma bainahuma i'tiradun. Dan apa-apa yang ada di antara keduanya itu namanya jumlah i'tirad. Jadi yang di antara keduanya, di antara huwallazi khalaqakum ya wa ta'ala Allah, di antara keduanya itu namanya jumlah i'tirad. Ya. Jadi jumlah ta'ala itu, jumlah fa ta'ala itu enggak ada hubungannya dengan kisah Nabi Adam dan Hawa. Itu itirad begitu. Jadi jumlah fa ta'ala ya. Jadi jumlah fa ta'ala ya, enggak ada hubungannya dengan kisah Nabi Adam. Karena tadi juga dikatakan bahwasannya syiriknya itu bukan pada ubudiyah itu. Fa ta'alallahu amma yusyrikun ya. Ya, jadi jumlah fa ta'alallah itu enggak ada hubungannya dengan kisah Nabi Adam dan Nabi dan Siti Hawa. Ya, jadi dia itu diatopin aja fa-nya dengan tadi jumlah yang pertama tadi wallazi khalaqakum. Jadi kisah Nabi Adam dan Siti Hawa ini namanya muqtaridah bainahuma. Muqtaridah bainahuma. Jadi ada di tengah-tengah tuh. Kisah Nabi Adam dan Hawa ada di tengah-tengah. Ya. Antara huwallazi khalaqakum dengan fata'alallah. Jadi beda tuh. Kisah Nabi Adam, Siti Hawa sama fata'alallahu kemudian sama huwallazi khalaqa huwallazi khalaqakum dengan fata'alallahu begitu. Dicatat tuh, ini agak sedikit ribet nih. Sedikit ribet nih, dicatat nih, diingat nih, perhatiin. Sedikit sih emang nih, ya. Seperti tadi juga tuh ya, kembali tadi bikasrisin wa tanwin kembali yang tadi saya tambahin nih biar jelas, dengan kasrasin dan tanwin ini enaknya nih ditambahin min ghairi hamzin, enak itu dengan kasrasin dan tanwin dari tanpa hamzah, paham dah insyaallah begitu ya. Kalau begini kurang paham nih. Nah, ini bukan saya belagu-belagu, bukan saya nyalahkan beliau, bukan saya mengkritik, bukan. Ini hemat saya yang lebih paham lagi nih, ya, paham saya yang bodoh nih, ya. Enak ini biar enak gitu, ya. Bikasri sini watanwini min ghairi hamzin. Nah, paham dah? Dengan kasrasin dan tanwin dari tanpa hamzah. Ah, ketahuan tuh. Berarti syirkan. Dia itu isim masdar dengan mana isim fa'il. Kalau gitu paham dah. Berarti aisyir aisyarikan bukan penafsiran itu, bukan penafsiran ya. Ya dikasih sin wa tanwin gitu. Dia adalah penafsiran daripada syuraka. Paham? Ya. Jadi enaknya itu beri catatan aja. Bikasri sin wa tanwin, tambahin di bawahnya. Min ghairi hamzin. Maksudnya tambahin buat paham kita, bukan mengkritik beliau, saya enggak berani mengkritik.
gitu. Ya. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab.